Satu hal yang paling berharga yang dimiliki manusia, waktu. Hidup itu ibarat buku. Waktu yang kita punya sekarang adalah selembar kertas kosong yang Tuhan kasih untuk kita tulis dan gambar sendiri. Bahkan, kita bebas untuk kasih warna di setiap halamannya. Cara gue untuk menghargai waktu, sesimpel gak pernah menyesal dengan apapun yang pernah terjadi. Karena kita nggak pernah bisa mengulang waktu. Biarkan semua yang terjadi dan kita akan terus bergerak. Bergerak ke halaman selanjutnya. Menyambut pengalaman baru yang belum pernah kita rasain sebelumnya dan menyaksikan indahnya sebuah momen yang perlahan menjadi kenangan. Yang penting, kita tahu cara menikmati energi baru yang mengalir bersama derasnya pacuan adrenalin.